Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Acari Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ini di hadapan saya sudah ada satu buah calon bonsai kelapa ya. Jenisnya ini kelapa galing oren. Waktu itu saya memprogram akar dengan menggunakan media air, dan setelah itu saya merubahnya, saya tetap menggunakan botol bekas ini sebagai media untuk program akar dan mengisi, membuang air dan mengisinya dengan media padat ya, dengan pasir campur tanah. Dan saya menanamnya di pot, sudah di pot. Waktu saya merubah medianya dari air ke media padat, saya simpan di pot seperti ini ya. Ini untuk batok juga sepertinya ini sudah mau lepas ya, dan ada retak juga batoknya pecah seperti ini. Dan bisa dilihat untuk kondisi daunnya ini kurang sehat ya, ini kuning seperti ini. Ini entah kenapa penyebabnya ya, pada kesempatan ini saya akan melakukan perawatan ya, dengan melakukan pruning beberapa daun, beberapa pelepah, dan juga saya akan coba untuk membongkar groundnya ya. Saya akan lihat kondisi akarnya seperti apa, dan bila perlu ini batoknya akan saya lepas ya. Karena ini sudah copot ya. Oke saudaraku, silahkan disimak videonya sampai selesai bagaimana saya akan melakukan perawatan pada bonsai kelapa ini. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Acari Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan.